Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin, orang-orang tua kami, para ustadz semua yang kami muliakan, fa insyaallah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat, amin. Hadirin, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Lebih-lebih nikmat yang sifatnya kekal abadi, Pak. Apa itu nikmat yang kekal abadi? Nikmat agama, nikmat sholat, nikmat iman, puasa, zikir, baca Quran, taklim. Ini nikmat ia beko, akan tetap bersama kita di kubur, di mahsyar, di mizan, di sirat, sampai ke surganya Allah. Nikmat-nikmat yang lain bukan berarti tidak kita syukurin, Pak. Bisa makan, bisa minum, bisa berjalan, punya pakaian, punya kendaraan. Ini nikmat-nikmat juga. Tapi nikmat ini enggak kekal, Pak. Tidak kekal. Bahkan ketika Israel datang kepada kita, awal datang mau kita diambil, nyawa kita mau diambil, dalam arti mau meninggal dunia, itu nikmat-nikmat enggak ada yang bisa nolong kita. Uang kita, tanah kita, kendaraan kita enggak bisa nolong kita. Ya. Yang menolong kita apa? Keistiqomahan kita dalam ibadah. Sedekah kita, zakat kita, haji kita, ta'lim kita. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah akan turunkan malaikat. Jadi waktu meninggal dunia itu bagi orang-orang soleh yang istiqomah dia taat, Allah turunkan malaikat, Pak. Untuk menenangkan si arwah tersebut. Ala takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, kamu jangan bersedih. Jangan takut, jangan sedih. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembiralah kamu dengan surga. Ya, sehingga si mayit meninggal dalam keadaan senyum, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang. Al mautu tufatul mukmin, kata Nabi. Maut itu hadiah bagi orang mukmin, Pak. Bukan musibah. Ini hadis Nabi di dalam kitab Busrul Kaif. Al mautu tufatul mukmin, kematian itu hadiah buat orang mukmin. Ya. Walaupun kadang kita memang belum mengendaki hadiah itu datang sekarang, Pak. Karena kita masih pingin amal agama, pingin sholat lama lagi, pingin zikir, pingin ibadah. Mudah-mudahan kita panjang umur, Pak. Amin. Tapi ketika datang kematian, itu hadiah bagi orang mukmin. Karena apa? Wayastarihu, dia akan istirahat selama-lamanya. Enggak capek lagi. Enggak perlu menyangkol sawah lagi, tak perlu dia pergi ladang lagi. Tak perlu dia pergi sawah, tak perlu pergi dia ke laut, enggak perlu ke kantor. Enggak perlu berletih-letih lagi, tinggal menikmatin hasilnya. Pahala yang tidak putus-putus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Ada ayat Al-Qur'an, "Ilal ladzina amanu wa 'amilush shalihati falahum ajrun ghairu mamnun."
iman dan amal solehnya bagi mereka ghairu mamnun, enggak putus-putus Pak, terus berkembang, disimpan di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, kita syukur atas nikmat-nikmat agama, ya, harus kita syukurin dengan syukur yang besar. Sholat dengan rasa syukur, ngaji dengan rasa syukur, puasa dengan rasa syukur, zikir dengan rasa syukur, ya, bersodako dengan rasa syukur, terima kasih kepada Allah ditolong sodako, terima kasih kepada Allah ditolong sholat. Banyak orang Pak gak bisa sholat, bahkan kadang kita jumpa orang, Pak Ustadz saya ingin pingin sholat tapi kenapa gak bisa-bisa ya, ya saya pingin sholat Ustadz, pingin tobat tapi gak bisa-bisa, gak sempet sibuk. Pada hakikatnya bukan dia gak bisa Pak, Allah belum pilih dia untuk sholat. Pak Ustadz saya itu pingin haji tapi kenapa gak bisa-bisa, padahal duit banyak. Pada hakikatnya Allah belum pilih dia berangkatkan ke tanah suci. Ya, jadi ibadah ini memang pilihan Allah, termasuk kita duduk dalam taklim. Maka mudah-mudahan kita istiqomah duduk di dalam taklim yang telah diadakan oleh DKM ataupun dengan orang-orang tua sini, ya, pemuka-pemuka agama yang telah membuat taklim mingguan, ya, taklim pekanan kita hadir. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang memudahkan kakinya menuju tempat ilmu, maka nanti kakinya itu dimudahkan menuju surga, Pak. Ya. Orang ramai banyak begitu. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti sangkakala ditiupkan tuh. Berkumpul semua di masar. Ya. Penuh itu dengan manusia, ada hisab, ada mizan, ya. Ada timbangan amal. Melangkah pun susah, mau menuju surga, tapi bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, mudah dia. Dapat rutenya mudah, Pak. Lewat jembatan Shirath mudah. Kalbarqi kata Nabi, seperti kilat. Tidak terasa saking cepatnya itu kilatan pohon kelapa tebelah, Pak. Ya, dengan kilat. Ya. Tidak terasa dari timur ke barat kilatan tuh sudah nyampe. Maka orang-orang iman, orang-orang amal, orang-orang yang istiqomah dengan ibadah, ya, di antaranya orang yang istiqomah dengan sholat, nanti dia akan yamurru, akan lewat jembatan Shirath kalbarqi, seperti kilat, sampai sudah di surganya Allah. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya, Pak. Amin. Istiqomah dengan amal-amal kebaikan. Hadirin, salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama manusia, Pak. Dari sifat basyariahnya manusia, sama-sama manusia. Nabi makan, kita makan. Nabi tidur, kita tidur, beliau tidur. Ya. Sama, ya. Bahkan kita buang hajat, beliau juga buang hajat. Sama-sama, Pak. Tapi samanya ini istimewa. Banyak sifat-sifat yang istimewa dalam beliau yang tidak dimiliki oleh kita, bahkan oleh semua manusia. Bahkan keistimewaannya melebihi daripada nabi-nabi terdahulu. Lebih-lebih melebihi daripada ulul azmi minar rusul, daripada nabi-nabi yang terpilih menjadi nabi istimewa. Ya, itu lebih lagi baginda Nabi SAW keistimewaannya. Imamul anbiya wal mursalin, imamnya nabi, Pak. Ya, kalau salat beliau imam. Imam anbiya itu maknanya kalau salat semua makmumnya ini nabi, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Ada Musa di situ, ada Isa, ada Ibrahim, ada Ismail, ada Ishak, ada Sis. Ya. Beliau imamnya, maksudnya Imamul Anbiya itu pimpinannya para nabi dan mursalin. Ya. Maka kita syukur dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya pendek-pendek, tapi surga tidak akan dimasuki oleh umat-umat terdahulu sebelum bagi umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam surga, Pak. Ya, keistimewaan umat ini Masya Allah dicemburui dengan umat-umat terdahulu, karena di dalam kitab-kitab terdahulu juga, di dalam Injil, Jabul, Taurat telah disebutkan keistimewaan umat ini. Nanti ada umat begini-begini, nanti ada umat akhir zaman begini. Jadi keistimewaannya sudah dijelaskan. Makanya orang-orang ahli kitab yang terdahulu, dia tahu ini nanti akan datang umat istimewa. Maka mereka berharap, meminta, berdoa. Namun hadirin,
umat-umat akhir zaman ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita dilahirkan di akhir zaman ini, ya, menjadi umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu tasyakuran, Pak. Ya. Perlu tasyakuran, perlu syukur, ya, dengan dijadikannya kita ini umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah salawat, banyaklah taslim kepada beliau supaya nanti kita di akhirat kumpul dengan beliau, Pak. Amin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, Imam Ahmad telah berkata, ma bashaqat aqsanu dhullin illa ala badri tama'in. Tidaklah tumbuh aqsanu dhullin, ranting-ranting kehinaan. Tidaklah tumbuh dahan-dahan kehinaan illa ala badri tama'in, kecuali atas benih ketamaan. Ya. Jadi kehinaan-kehinaan datang kepada manusia, bahkan berkembang itu ranting kehinaan, dahan-dahannya semakin lebat. Itu karena benihnya salah. Apa benihnya? Ada rasa tamak. Ya. Tamak, rakus dengan dunia, maksudnya, Pak. Begitu cinta dengan dunia, habis-habisan waktunya digunakan untuk cinta dengan dunia. Gandrung, apa gandrung kalau bahasa Jawanya, senang dengan dunia habis-habisan. Sementara dengan akhirat tidak pernah ada rasa ingin. Ingin dengan surga, rindu dengan Rasulullah, rindu dengan hari akhir nanti, yang hidup selama-lamanya rindu dengan surga, yang lumpurnya saja lebih wangi daripada minyak kasturi, yang terbuat daripada kerikil-kerikilnya saja daripada batu-batu mutiara. Ya. Kenapa tidak bisa begitu rindu dengan akhirat? Ya. Karena benih daripada tamak dengan dunia begitu mendalam dalam hati kita. Maka hadirin, maksudnya kita ngaji ini bagaimana hilangkanlah rasa-rasa tamak rakus dengan dunia. Perbaiki hati kita. Karena wattama'u min a'zami afatin nufus. Rasa tamak itu termasuk paling besarnya musibahnya hati, Pak. A'zamu afatin nufus. Jadi rasa tamak, rasa rakus itu, rasa cinta dunia itu termasuk paling besarnya penyakit hati. Ya, penyakit hati. Hati kalau sudah sakit susah untuk ibadah. Kalau sudah mati hati itu susah, Pak, untuk ibadah. Maka kita hidupkan hati kita dengan ketakwaan, dengan kebaikan-kebaikan, hilangkan rasa-rasa dunia dalam hati kita, jalankan keduniaan. Wa uyubiha, dan aibnya hati itu rasa tamak. Karena ketamakan itu menandakan ketergantungan dan penghambaan manusia terhadap manusia. Tamak pingin dengan orang lain. Ya. Rakus, tamak itu, maknanya banyak tamak itu. Ya. Jadi jauhi daripada tamak. Wal qadihatu, tamak itu dapat merusak fi ubudiyatiha, di dalam ibadahnya hati. Ya. Huwa aslu jami'il afa, tamak itu asalnya semua penyakit. Ya, asalnya semua penyakit itu tamak. Di antara tamak enggak mau mengalah, Pak. Ya. Rakus dengan kekuasaan. Ya, di antaranya tamak, rakus dengan harta, tidak mau mengalah dengan orang lain. Selalu ingin menang, diantaranya tamak. Tafsir-tafsirnya ulama seperti itu. Ya, pengertian-pengertian yang diberikan oleh para alim ulama seperti itu. Maka dengan rasa tamak itulah akhirnya datang kehinaan. Karena tamaklah tidak mau berbagi, karena harta jangan kurang. Karena tamaklah satu sama lain saling menjatuhkan. Ada tamak dengan harta, ada tamak dengan jabatan, Pak. Saling menceritakan keburukan, itu bahayanya tamak. Padahal kemuliaan ini
Allah sudah bagi buat kita, Pak, kalau kita iman betul-betul. Sebagaimana firman Allah, walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, dan Allah bagi kepada para rasul, Allah akan bagi kemuliaan. Begitu juga orang mukmin. Ya, orang mukmin yang sesungguhnya itu Allah akan bagi kemuliaan. Tapi dengan rasa tamak kadang manusia ini jadi hina di sisi Allah. Ya. Jadi hina karena rasa tamak. Rasa rakus dengan dunia. Berapa banyak orang hancur karena dunianya. Ibadahnya hilang karena dunianya, ketakwaannya hilang karena dunia. Dunia ini wanita tahta. Wanita tata harta, Pak. Ya. Ini yang sering direbut di mana-mana. Wanita, berapa banyak orang binasa karena wanita. Tidak cukup dengan istrinya, tamak dengan wanita lain. Rusak rumah tangga. Karena enggak qanaah, enggak nerima takdir yang telah dijodohkan oleh Allah kepada dia, tamak ya dengan wanita lain. Hancurlah rumah tangga. Sudah dikasih harta, cukup tamak lagi dengan harta yang lain. Hutang sana sini, mencari dunia habis-habisan, akhirnya rumah tangganya, keluarganya juga habis. Begitu juga dengan pangkat dan kedudukan. Jadi memang kalau sudah tamak itu musibah, Pak, ya. Afat itu musibah, penyakit paling besar di sini. Ya kita baca aja, Pak. Maksudnya Ustadz di sini hanya membaca tulisannya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wa tamau min azami afatin nufus. Jadi tamak itu termasuk paling besarnya musibah atau penyakit hati dan aib, akan merusak ibadah-ibadah yang lain. Sedangkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya sifat, di antara sifat zahiduna fid dunya wa raghibuna fil akhirah. Mereka juhud biasa saja, tidak dengan dunia ini tidak tamak. Ya. Yeah. Tidak tamak, tapi mereka ini cinta dengan akhirat, itu sifatnya sahabat. Kenapa di sini dikatakan ya bahwa tamak ini benih? Karena benih tamak itulah, benih rakus dengan dunialah, benih rakus dengan tata kedudukan itulah. Benih bergantung kepada makhluklah, tidak bergantung kepada Allah. Itu adalah akan menjadikan, menumbuhkan ranting-ranting kehinaan. Maksudnya apa? Karena benihnya tidak baik, maka ranting-rantingnya pun akan tidak baik, Pak, ya. Akhirnya amal-amalnya tidak baik karena hatinya tidak baik. Maka bagaimana kita yang sudah biasa cinta dunia, sama-sama usaha, Pak. Yang bicara juga usaha, yang bicara belum tentu enggak cinta dunia. Kadang masuk setan mengiming-imingkan dunia, sama-sama. Maka ustadz juga usaha, bapak-bapak juga usaha. Bagaimana kita keluarkan cinta dunia dari hati kita? Memang berat, Pak. Ya, mengeluarkan cinta dunia itu berat. Hari-hari karena kita ini di dunia, hari-hari kita dengan usaha kita, hari-hari kita dengan uang-uang kita, hari-hari kita dengan kendaraan kita. Tapi kita usahalah, kita jalankan saja itu, tapi kita tidak cintain mereka itu semua. Ya. Sebaliknya dengan warok lah, ya. Dengan warok, sifat hati-hati. Hati-hati makanannya, hati-hati bicaranya, hati-hati melihatnya, itu akan menjadi pengendali agama. Makanya di sini dikatakan, Hasan al-Basri mengatakan, ya, dia ditanya oleh Sayyidina Ali, ya, ma milakuddin, apa itu pengendali agama? Sayyidina Ali tanya sama Hasan Basri, apa itu pengendali agama? Qala al-wara'u, warok, sifat warok, sifat hati-hati, Pak. Hati-hati makan, jangankan yang haram, yang subhat pun kalau bisa jangan. Yang sumbernya enggak jelas, ya warok. Hartanya warok, pakaiannya warok, hati-hati.
Dan Sayyidina Ali bertanya kepada Hasan Basri, Hasan Basri, fama fasaduddin, dan apa perusak agama itu apa? Qala, dia mengatakan toma'u, ya, toma', jadi merusak agama itu toma', diantaranya banyak keburukan-keburukan di dunia ini yang dianggap merusak agama itu banyak, diantaranya toma', meninggalkan sholat juga merusak agama, bahkan meruntuhkan agama, ya. Jadi dengan rasa rakus dengan dunia, hatinya bergantung terus pada dunia, itu termasuk rusak agama, perusak agama. Oke, kita jauhi, Pak. Kita sama-sama usaha bagaimana kita akhir-akhir hayat kita, enggak tahu berapa lama lagi kita hidup, hati kita ini kita jadikan hati yang tidak ada tomak dengan dunia. Tidak ada rakus dengan dunia. Tapi rakuslah dengan akhirat. Cita-citanya hanya akhirat. Cita-citanya hanya kehidupan yang selama-lamanya. Karena dunia ini kita cintai pun akan kita tinggalkan, Pak. Enggak kita cintai pun kita tinggalkan. Akhirat kita cintai akan kita hadapi. Enggak kita cintai pun kita musuhi, kita benci. Dengan akhirat kita akan datang. Benci dengan akhirat, enggak cinta akhirat, enggak cinta kematian, enggak suka, tetap aja, Pak, akan datang itu kematian. Sedangkan dunia ini kita cintai, gimana pun cinta kita kepada dunia kita tinggalkan juga. Mau enggak mau, kemana kakek-kakek kita? Kebanyakan sudah meninggal. Kemana orang-orang hebat? Para raja-raja kemana? Sudah meninggal. Kemana, Pak? Semua akan meninggal. Bahkan orang-orang yang dicintai Allah, para nabi, para anbiya, mana sekarang? Sudah meninggal. Semuanya akan meninggal. Raja-raja yang hebat-hebat mana? Meninggal juga. Maka nanti di akhirat, Pak, Allah tanya kepada raja-raja, limanil mulkul yaum, siapakah yang memiliki raja hari ini? Atau terjemah itu ayat Al-Quran, Pak. Atau bebasnya, siapakah yang raja hari ini? Ya. Jadi yang pernah-pernah jadi raja di dunia itu semua menunduk. Siapa raja hari ini? Limanil mulkul yaum, punya siapa kerajaan hari ini? Enggak ada yang berani jawab. Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar, hanya milik Allah. Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Perkasa. Dialah Maliki Yaumiddin, raja. Ya. Hari akhir nanti, raja sekarang, raja hari akhir, raja selama-lamanya. Maka kekuasaan-kekuasaan akan hilang. Pangkat-pangkat akan hilang. Kedudukan-kedudukan akan hilang. Yang dibangga-banggakan akan hilang. Tinggal apa? Tinggal amal soleh, ya. Maka kirimlah, Pak, kiriman yang banyak-banyak ke akhirat sana, ke sana. Sholatnya, zikirnya, kirim sana. Amal-amal agama. Hidup dunianya sementara, tidak lama. Ada diiklankan, Pak, siapa yang mau jadi raja, maka akan difasilitasin semuanya. Tapi setelah 5 tahun disembelih, dimatiin. Maka satu orang siap, saya siap jadi raja. Gaji-gaji banyak dia nikmatin semua, bersenang-senang karena cuma 5 tahun. Berpoya-poya. Selepas pas 5 tahun, Pak, disembelih dia, mati, dibunuh. Diilani lagi, siapa lagi mau jadi raja? Saya siap, kata orang. Maka gaji-gajinya banyak, jadi raja, jadi presiden. Dia habis-habiskan poya-poya, enggak ingat akhirat. Selepas itu mati 5 tahun. Maka ajar raja ini orang soleh, ya, ya. Sebelumnya diumumkan siapa mau jadi raja, ya.
Yang selanjutnya ini akan difasilitasi, habis itu dibuang di hutan sana. Enggak ada kehidupan. Mau mati mau hidup ditaruh di hutan sana. Maka jadi rajalah orang ketiga ini, senang-senang poya-poya, enggak mikir nanti 5 tahun, selepas 5 tahun dibuang di hutan, binasalah dia. Raja-raja dahulu disembelih, dia pun enggak ambil ibroh, mau dibuang di hutan. Tetap saja dia poya-poya dengan gaji dia, dengan kesenangan dia. Maka raja keempat, siapa jadi raja nanti dibuang di sana, enggak ada kehidupan. Harimau banyak, gajah banyak, apa? Maka ini raja soleh ini pandai. Selama jadi raja, duit-duit dia ini disewakan alat-alat besar. Di hutan sana ditebas hutan, Pak. Dipasang pagar-pagar, tembok-tembok untuk aman. Selama 5 tahun ini dia biasa saja. Makan apa adanya, hidup apa adanya. Karena dia tahu selepas 5 tahun ini saya akan dibuang di sana. Kalau di sana saya amankan, saya akan senang di sana selama-lamanya. Ya. Enggak dimakan harimau, aman semua, security dipasang, habis. Habis 5 tahun betul ya dilempar di sana, taruh di sana. Senang dia karena sudah siap-siapkan. Kita hari ini Pak manusia, Pak, ya. Hiduplah kamu nanti selepas 70 tahun akan dimasukkan ke kubur. Maka orang yang tak pandai habiskan harta dengan poya-poya. Hadis habiskan semua umurnya dengan poya-poya. Selepas 70 tahun, 80 tahun ditaruh dia di kubur, Pak. Enggak ada persiapan kubur tuh. Ya, enggak ada security, enggak ada penolong dia. Habis dia di kubur, Pak. Begitu setiap orang, tapi ada orang yang pandai, Pak. Biarlah hidup biasa-biasa di dunia. Tapi dia siapkan nanti setelah 60-70 tahun akan ditaruh di kubur, dia siapkan, Pak. Amal-amal dikurim di kubur yang akan membentengi dia dari sujaul akro. Ya, orang yang tidak sholat itu dikirim sujaul akro, Pak. Masya Allah, ular-ular di dunia ini kalah semua dengan ular dia itu, Pak. Punya kuku sekali tindis masuk 70 hasta. Maka orang yang soleh dia siapkan amal-amal dia, sholat dia, untuk membentengi itu musibah-musibah di kubur nanti. Itu orang yang pandai, Pak. Ya. Maka perumpamaan raja tadi begitulah. Kita ini dikasih duit, dikasih rezeki. Jangan poya-poya dengan dunia, bahkan jangan rakus dunia. Kita siapkan, biasa hidup di dunia enggak apa-apa, biasa-biasa saja. Nanti sampai akhirat ternyata aman. Ini yang kita minta. Mudah-mudahan, Pak, ya. Amin. Maka kesimpulannya, kita jangan tomak dengan dunia. Jangan bergantung kepada makhluk, bergantunglah kepada Allah. Karena tomak tersebut tidak merubah rezeki kita, Pak. Kalau rezekinya memang hari ini 200.000, dia tomak mencintai dunia, habis-habisan pun menggebu-gebu, tetap aja dia dapat 200.000. Jadi ngapain tomak? Kalau rezeki dia hari ini memang 50.000, enggak perlu begitu rakus dengan dunia, enggak usah tomak-tomak sehingga tinggalkan ini, sangka buruk dengan ini, menjelekkan ini, ngomongin ini, zolim kepada si pulan, ambil harta si pulan karena saking tomaknya. Padahal hari ini rezeki dia sudah ditulis 50.000, ya 50.000. Mau tomak gimana pun tetap begitu. Itulah tomak, termasuk musibah hati, penyakit hati, Pak, ya. Nufus itu hati, termasuk penyakit hati itu tomak. Ada yang tanya, Pak, silakan. Baik mengenai ini ataupun mengenai lain, kalau bisa dijawab, dijawab. Silakan tanya, Pak. Ya, silakan. Ya. Orang punya uang nabung di bank, ada bunganya, ya. Gimana ini, termasuk ketamakan enggak? Ya. Jadi tamak ini penyakit hati, Pak.
penyakit hati pingin dunia, penyakit hati rakus dengan dunia, penyakit hati tidak terima apa adanya, pingin lebih dari itu tomak. Ya, kasih satu aqua, pingin aqua yang banyak. Ya, padahal ini aja cukup. Ini cukup tapi masih pingin yang lain tomak. Maka tadi sifat tadi seperti itu gimana? Kalau hati dia memang ya, dengan dia tabung dia pingin dunia yang banyak, pingin untuk dapat dunia termasuk tomak, apalagi lubangnya bang riba, udah jelas bunga itu riba, caranya salah, sifatnya tomak, caranya salah, ya kan riba pak ya, bunga itu riba, ini kalau kita bicara fikih riba ini dosa besar pak ya, jadi dosa besar itu bukan hanya merampok, makan riba. Ya, makan riba. Sekecil-kecilnya riba seperti nauzubillah berzina ya dengan mak kandungnya sendiri. Zina dengan orang lain saja itu fawahis, sangat kotor, Pak, perbuatan keji dengan orang lain. Ini dengan mak kandungnya itu makan riba. Ya, jadi caranya saja itu udah dosa besar, ditambah lagi dengan rasa hati pingin dunia banyak. Ya. Jadi zohir batin sudah dosanya, dosa tomak ya, ya dosa makan riba juga ya. Ya itu kalau bicara bank, nyimpan di bank karena ada bunga dengan harapan bunga, lain dengan kalau bagi hasil, ya seperti bank-bank syariah, ya hukum pikirnya boleh. Paling tidak meminimalkan, ya walaupun ada orang katakan sama aja Ustaz, ya sama pak, tapi akotnya beda. Ya. Akadnya beda, ini menentukan hukum kalau dalam dalam Islam. Karena ini kalau maaf keluar sedikit pembahasan karena ada tanya itu. Jadi masalah bank penyimpanan uang yang berbunga itu ya. Mungkin sistem pengelolaannya sama, Pak, dengan syariah. Tapi akadnya salah. Akad ini menentukan halal atau haram. Yang satu akotnya bunga, ini simpan duit 1 juta bunganya sekian persen. Ini simpan duit, yang satu yang syariah 100 juta bagi hasilnya sekian persen. Kan beda akot, sistem gak jadi masalah. Saya kasih contoh, ada satu orang sipulan, dia ajak pacarnya, dia sewa hotel, ini pacar ini belum halal pak. Maka dia bermaksiat di sana. Dia enggak ada akad bermaksiat. Maka dia dosa. Yang satu si Pulan ini, si Abdullah ini, si Pulan ini dia akad. Nikahi anak orang, habis nikah dia simpan hotel, pergi ke hotel, dia juga di sana sama. Yang satu ini sama, caranya sama, maksiatnya sama. Sama-sama di hotel, sama-sama ya, bermaksiat, sama-sama jima, sama. Tapi yang satu dosa, yang satu berpahala. Kenapa? Jadi sistem tidak jadi masalah. Sistemnya sama ini, cara-caranya sama. Ya memasukkan parji sama-sama semua. Ini juga sama. Tapi yang satu ini berdosa. Kenapa? Karena nggak ada akad. Akadnya maksiat. Yang satu ini halal. Berarti sistem nggak jadi masalah. Cara nggak jadi masalah, Pak. Yang buat masalah ini akad di awal. Dimengerti, Pak ya? Ini sering saya jelaskan di majelis-majelis juga kalau masalah riba. Pak Ustadz kan sama aja. Bagi hasilnya enggak sama Pak Ustadz. Maunya 50%, 50%. Bagi hasil kalau dalam fikih enggak mesti sama Pak. Yang penting setuju sama lain. Contohnya saya simpan duit sama Pak Salim, Pak Ustadz Salim. Pak Ustadz ini ada duit, saya bilang 100 juta. Kelola lah. Bagi hasil ya Pak Ustaz Hafiz, Ustaz Maulana, saya cakap sama Pak Salim, iya, bagi hasilnya berapa buat Ustaz Hafiz? Ya. 5% aja. Ya atau 10%. Bagi hasilnya buat Ustaz 10%. Buat saya kata Pak Ustaz Salim 90%. Saya setuju. Beliau setuju, ya boleh. Enggak mesti harus 50-50%, tergantung kesetujuan. Nah, itu muamalat sedikit banget persennya. Ya kita setuju berarti ridho. Ya, berarti ridho, makanya Kiai Sahal Mahfud membuat pertama itu
ya risau beliau, asbab pikir beliau risau, beliau membuat pertama bank itu syariat atau bank muamalat beliau, alumni Kediri beliau itu, ya terbuatlah itu bank syariah yang namanya muamalat. Saya enggak bela muamalat dan sebagainya, ini hanya contoh pak, ya hanya contoh. Jadi kalau orang katakan sama aja konvensional, sama-sama jima, yang di sana jima, yang di sini jima, ya. Tapi akotnya yang menentukan, pak. Ya, akot itulah yang menjadi hukumnya haram atau tidak haram. Saya ngerti, pak ya. Nah, jadi, oh kalau gitu Ustaz nih harus hijrah, hijrah lah, pak. Ya, hijrah walaupun nanti pembahasan hukum ini banyak. Ya, boleh kalau terpepet. Terpepet ginting gimana? Terpepet saya pelajar waktu saya di Pakistan ya, muamalat nggak bisa, maka saya pakai waktu itu saya pakai BNI waktu saya studi di Pakistan. Begitu orang tua transfer, saya langsung ambil, tidak mengendapkan uang di situ, ya. Nah, itu termasuk yang darurat boleh. Tapi kalau sudah mengendapkan uang, langsung dikelola sama dia dengan sistem riba, ridho bi kufrin kufrun. Ridho dengan satu kekafiran dianggap kafir. Ridho dengan satu kemaksiatan dianggap maksiat. Ya, makanya nanti riba itu berat, pak. Tukang tulisnya dosa. Tukang sapunya aja itu dosa, yang nyapu di bank, ya di konvensional tuh. Maaf kalau ada pegawai konvensional ya, saya lillahi ta'ala aja nyampaikan apa adanya. Sukritinya ya dosa. Ya gimana Pak Ustaz? Hijrah. Banyak juga kawan-kawan saya yang dulu kerja di situ hijrah, ternyata nggak miskin juga, ya ternyata nggak miskin juga, malah kaya sekarang sebagian yang hijrah karena lillahi ta'ala saja keluar dari riba. Nah, sekarang sistem banyak riba pak, makanya hutang bertumpuk-tumpuk terus. Kita jangan salahkan presiden, kita juga salah karena kita bergelut dengan riba juga. Jangan salahkan pemerintah, kita juga salah. Kenapa? Kita masih banyak main riba. Kita nggak main riba, tapi kita urusan dengan riba. Makanya saya nggak suka menyalahkan pemerintah, nggak suka. Ustaz pro pemerintah, nggak juga. Yang benar-benar, yang enggak. Kita juga salah. Kita banyak main riba, masih urusan dengan riba, ya kan? Masya Allah. Kita banyak tinggalkan sholat, gimana mau ditolong Allah? Maka jangan salahkan orang. Kita sendiri masih banyak melanggar. Ya, masjid-masjid kita belum penuhi, shop-shop kita belum kita rapatkan. Maka perbaiki diri, tazkiyatun nufus. Diri kita bina, hati kita bina. Lillahi ta'ala saja. Harga barang naik Pak Ustaz, ya. Enggak apa-apa. Kalau harga barang naik, kita dikasih rezeki Allah kaya, ya tetap aja bisa beli barang. Harga barang turun tapi enggak diberi rezeki, sama aja pak, ya kan? Ya, harga barang naik, kita dikasih duit banyak, bisa beli. Harga barang turun, enggak dikasih duit, bisa beli enggak? Ya, walaupun cuma 2.000, 3.000, murah-murah. Maka doanya banyak rezeki. Bukan barang turun naik itu enggak usah, kita enggak usah hajat. Mau naik banyak rezeki, kita bisa beli. Buktinya berapa banyak harga barang naik, ya, tapi banyak juga orang-orang yang tambah bangun, tambah beli mobil, ya. Orang-orang Cina Pak Ustaz masuk, biarin aja masuk. Nanti kita dakwain pulang ke Cina masuk Islam, ya. Jadi maksudnya bukan membela pemerintah, Pak, ya, tapi supaya hati kita ini benar, jangankan salahkan kanan, jangan salahkan kiri, jangan salahkan depan. Ya, kita perbaiki aja. Sholat kita perbaiki, hati kita perbaiki, jangan toma, ya. Sop-sop sholat kita perbaiki, cinta dengan akhirat kita perbaiki. Hidup ayam pak, mau apapun terserah. Yang penting kita hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan orang baik, ya. Insya Allah pak ya. Karena sudah janji Allah kalau rakyatnya baik, Allah akan kasih pemimpin baik. Lihat tafsir-tafsir Al-Quran pak, ya. Karena sahabat itu orang-orang baik, dikasihlah pemimpin-pemimpin yang baik. Ya. Maka nggak ada mau buat khilafah Islamiyah dan sebagainya itu nggak usah pak. Lu Ustaz nih nggak setuju, bukan nggak setuju, setuju banget. Tapi perbaikilah amal dulu. Mari kita rapikan sop-sop kita,
ajak anak-anak kita sholat, ajak anak-anak kita ngaji, ya nanti baru dikasih sama Allah hadiah, apa itu pemimpin yang baik. Ya, tapi kalau kita sendiri masih riba dan sebagainya, insya Allah ya, jadi menaruh uang di bank tadi dengan harapan bunga itu saja sudah salah, karena bermain dengan konvensional riba, tambah lagi dengan harapan ada bunga. Hah? Berarti niat menumpu-numpu harta, tambah cinta dunia, Pak, ya. Toma. Insyaallah, Pak, ya. Maaf kalau ada menyinggung satu sama lain, misalnya menjelaskan lillahi ta'ala saja. Ya, kalau mau lebih detail lagi bicara itu boleh nanti kita bahas di kapan waktu. Insyaallah, Pak, ya. Jadi intinya tadi maaf keluar karena berkaitan dengan pertanyaan, jadi keluar sedikit dari di pembahasan. Intinya ranting-ranting kehinaan itu tumbuh lebat karena apa? Karena sebab benihnya toma, ya. Maka hilangkanlah toma supaya tidak hina, maksudnya gitu. Karena dengan toma tersebut akan menjadi hina kita. Mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah, amin, ya. Hati kita ditolong menjadi hati yang bersih. Mata kita ditolong untuk warok, lisan kita, pikiran kita semuanya dengan harapan mudah-mudahan kita semua selamat dunia, selamat di akhirat, Pak, amin, ya. Dan perlu dipahami bahwa memang mengamalkan agama itu penting, lebih penting dari pakan dan minum, lebih penting dari olahraga, lebih penting daripada musik, lebih penting daripada kendaraan, lebih penting dari dunia. Maka amalkanlah agama. Karena apa? Kalau kita nggak punya dunia, ujung-ujungnya kita meninggal, ya. Tapi kita punya iman, kita akan bahagia di sana. Tapi kita nggak punya amal agama, dunia banyak, akan sengsara, Pak, ya, akan sengsara di hidupan selama-lamanya. Maka mudah-mudahan kita semua selamat dunia, selamat akhirat, amin. Hanya ini saja yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.